gimana? Enak kan? Biasa aja. Biasa aja. Padahal kemarin waktu Hyung buatin Jin Hyung, Jin Hyung bilang masakan Hyung enak banget. Jin Hyung cuma bohong kali Hyung, biar Hyung senang. Later. Masa makan ini buat supir lagi sih? Kuki kan masih mau tambah. Enak banget. Selamat malam, Kuki. Kuki, ini Hyung baru saja buatin kamu coklat panas dan biskuit. Kamu makan ya camilan ini. Kuki jangan lupa makan ya. Ya sudah kalau begitu, Hyung ke bawah dulu ya. Selamat malam, Kuki. 2 jam kemudian. Kuki, kamu gak mau makan cemilannya Hyung? Ya sudah deh, gak apa-apa. Adik Hyung sayang, pasti kamu kedinginan. Sini, Hyung selimutin. Gak apa-apa kok, kalau sekarang kamu bersikap dingin sama Hyung. Hyung akan terus berusaha. Hyung akan menjadi kakak yang baik untuk kamu. Tidak apa-apa kalau kamu menyayangi Hyung. Hyung bisa menyayangi kamu dan melihat kamu. Itu sudah lebih dari cukup. Selamat malam, Kuki. Kuki, ayo kita keluar bersama. Kamu pasti nggak bawa payung kan? Ayo ikut sama Hyung. Gak perlu, Hyung. Gak perlu bagaimana? Kamu gak bawa payung, Kuki. Kamu mau hujan-hujan. Lebih baik Kuki hujan-hujan aja deh daripada berduaan sama Hyung. Sampai kapan kamu mau menghindari Hyung, Kuki? Kuki, aku adalah Hyungmu. Tak bisakah kau membiarkan aku untuk menjadi seorang kakak yang baik untukmu? Gak segampang itu, Hyung, dan apa yang sudah kuperbuat. Ya, Kuki. Hyung tahu kesalahan Hyung di masa lalu sangat fatal, tapi itu sudah masa lalu, Kuki. Tolong, berikan Hyung kesempatan. Sudahlah, Hyung. Aku tidak ingin membahas itu, apalagi ini di sekolah. Aku tidak ingin banyak orang yang melihat kita berduaan. Nanti ada banyak orang lagi yang bercerita tentang kita. Biarkan saja, Kuki. Hyung tidak peduli itu. Sudahlah, Hyung. Aku pergi. Kuki, tunggu. Kamu jangan hujan-hujan. Kuki, tunggu Hyung. Kuki! Awas, Kuki! Kuki, kau sudah sadar?
sepulang sekolah kamu hampir mengalami kecelakaan, Kuki. Ah, hampir mengalami kecelakaan. Iya, tapi apa, Yung? Untungnya kau selamat. Kau hanya hampir kecelakaan. Tapi tadi aku bersama Yungku. Di mana Yungku? Yang kuingat, dia tadi mengejarku. Dia tadi yang mendorongku, Yung. Yungku yang menyelamatkanku dari kecelakaan itu. Iya benar, Kuki. Taehyung yang menyelamatkanmu. Taehyung mendorongmu sehingga kau selamat dari kecelakaan mobil yang melaju kencang ke arahmu. Dan kau terjatuh dan kepalamu terbentur di batu. Bagaimana dengan Hyungku? Apa yang terjadi dengannya? Hyung, putih yang di mana, Hyung? Ini semua salahku. Karena aku tidak mendengarkannya tadi. Aku salah, Hyung. Mana Hyungku? Hyungku di mana? Dia menyelamatkanku dan dia yang kecelakaan. Gara-gara aku, dia sampai kecelakaan, Hyung. Hyung, maafkan Kuki. Maafkan aku. Tenang, Kuki. Kau jangan menangis. Hei. Selama ini aku sudah salah kepadanya. Aku mengabaikannya. Aku tidak memberikan kesempatan untuk dia. Aku bodoh, Hyung. Selama ini, aku tahu kalau dari dulu Kuki ingin seorang kakak. Kuki ingin kalau Hyungku bisa menganggapku sebagai adik. Tapi di saat Hyungku sudah ingin menganggapku sebagai adik, memperlakukanku selayaknya adik yang paling dia sayangi, aku malah menyia-nyiakannya. Cuman karena aku tidak mengingatnya. Hyung, maafkan aku. Hyung, harusnya aku tetap menerimanya. Apa sekarang? Semua sudah terlambat. Aku sudah mengingatmu, Hyung. Maafkan aku. Aku kembali, Hyung. Serius, Kuki? Kau sudah mengingat Taehyung kembali? Iya, Hyung. Tapi semua sudah terlambat. Tidak, Kuki. Taehyung baik-baik saja. Taehyung tidak mengalami luka apapun. Taehyung berhasil menghindari mobil yang melaju ke arahmu. Bahkan dia yang membawamu ke sini. Hyungku baik-baik saja. Hyungku tidak kenapa-napa kan, Hyung? Iya. Kamu tenang saja, Kuki. Taehyung baik-baik.